Nagiging salamanga. Betul. Sakitnya. Semua ni salah kau. Suruh aku tari laju-laju. Jangan marah. Mari aku belanja aiskrim. Nak? Okey. Terima kasih. Banyaknya. Kotak apa ni? Kotak barang. Oh. Korang berdua datang ni nak apa? Saja nak beli aiskrim. Apa ini? Ini penapis air. Ia sangat penting bagi memastikan kita mendapat air bersih. Air bersih, air selamat. Oh. Mei tengok ni. Kuningnya air. Sebab itulah abang nak pasang penapis ni. Supaya air yang keluar nanti bersih, jernih. Bukannya warna kuning. Siap. Tengok eh. Betullah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Memang senang. Selesai masalah. Jadi air paip ni dah boleh minum teruslah. Tak boleh. Air paip ni masih perlu dimasak sebelum minum. Masih ada bakteria-bakteria yang kita tak tahu. Kenapa penapis ni tak tapis bakteria-bakteria tu sekali? Penapis ada banyak jenis. Lain penapis, lain fungsinya. Mari sini abang tunjuk. Buat apa tu? Akak, tengok penapis air ni. Air kuning boleh jadi jernih. Betul? Belilah satu. Letak kat rumah. Akak memang tengah cari penapis air nak pasang kat rumah. Tapi, kita kena yakinkan opah dulu. Jangan risau. Jangan gundah-gulana. Bagi jenis kat opah. Kalau opah nak penerangan lebih, panggil je abang. Abang ejen yang sah untuk barang ini. Banyaknya. Ini semua untuk dijual ke? Bukan semua. Yang kotak kecil ni, semua Dede Ehsan yang beli. Dia nak dermakan pada orang kampung. Oh, iya ke? Betulah mereka yang dapat. Abang, ni kotak apa pula? Penapis air juga ke? Tapi itu penapis air saiz besar. Sesuai dipasang di bangunan-bangunan besar macam sekolah, surau. Semua nak pasang penapis air juga? Sistem perpaipan kat kampung ni banyak yang dah lama. Ada yang dah karat. Untuk pastikan air bersih dan selamat digunakan, eloklah ditapis dulu. Ui, untunglah kau, Is. Laku keras penapis air ni nanti. Berniaga, kena bijak tengok keadaan semasa. Mahal ke penapis ni? Harganya berpatutan. Semua mampu beli. Sekarang ada tawaran istimewa. Diskaun 20% untuk semua jenis penapis air ni. 20%? Iya. Selagi stok masih ada lah. Apa lagi kak? Jom balik tunjuk kak opah. Jom. Akak-akak, tunggu kita orang. Jumpa penapis air yang Rose cari-cari tu. Penapis ni bagus. Air warna kuning tukar jadi air bersih. Air selamat digunakan. Betul? Jadi nak opah buat apa? Nak opah beli. Macam tak perlu je. Air kat rumah kita kan bersih. Perlu opah. Kita tak nampak benda-benda halus macam pasir, pencemaran karat dan benda asing lain dalam air. Kalau ada penapis air, semua ni akan ditapis sebab penapis air ni membantu menyediakan sumber air yang lebih sihat dan selamat untuk kita dan kediaman kita. Cucu-cucu opah sihat dan selamat, opah pun gembira. Betul? Iya, opah. Jangan tunggu lagi. Dapatkan sekarang. Berbaloi-baloi.
Nah, korang tertinggal lah skrim ni. Terima kasih Abang Is. Penapis air ni mudah pasang, mudah ganti, mudah cuci. Semuanya mudahlah. Senang sangat. Kita orang pun boleh pasang. Kalau malas, Abang Is boleh pasangkan. Boleh. Untuk opah semua boleh. Kalau setuju, sekarang juga saya pasang. Macam mana? Ada apa ni? Kau tahu ni? Mestilah. Kita orang dah beli. Tapi belum pasang lagi. Murid-murid tengok apa tu? Penapis air, cikgu. Pandai. Ada seseorang yang demakan. Tahu siapa? Daddy saya. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Apa fungsi penapis air ni? Siapa tahu? Saya. Penapis air ni penting untuk pastikan air yang kita guna bersih dan selamat. Upin sangat pandai. Abang Is yang bagi tahu. Kau tak tahu ke, Mai? Kan Abang Is ada jual? Tahu. Abang Is ada jual? Cikgu nak beli? Boleh? Mestilah boleh. Ada macam-macam jenis. Cikgu nak yang besar ke kecil? Nak yang menggunakan teknologi osmosis berbalik. Nasi lemak dah sampai. Kasih taruh sana dulu. Apa yang diborakkan ni? Kurang manis. Alah. Pasal penapis air yang si ini nak jual. Penapis air opah bila nak pasang? Petang nanti. Wah, Uda pun sudah beli. Yelah, Atong. Barang bagus. Lagipun, air yang bersihkan satu keperluan. Dengar, Tuan Uncle. Barang saya jual mesti bagus punya. Semua orang dah beli. Uncle, bila lagi? Beli aja, Atong. Banyak kelebihan dia. Betul. Pertama sekali, kita kena tahu air yang selamat diminum adalah air bersih yang sudah ditapis. Bebas dari berbahaya dan mengikut piawaian air dunia. Jadi, nak dapat semua ni, kena guna penapis air. Macam penapis air ni yang guna teknologi osmosis berbalik. Ini yang Cikgu Melati cakap semalam. Dia nak beli yang ni. Cikgu kata kalau penapis air yang guna teknologi ni, bahan berbahaya seperti bakteria pun boleh ditapis. Hush, bijak. Sebab tu abang nak cadangkan opah, beli penapis air ni. Air bersih, selamat diminum. Tak perlu masak air, tak perlu sejukkan air. Semuanya dah tersedia. Opah, tukarlah. Tapi yang ini mesti lagi mahal. Mahal sikitlah. Sebab kegunaannya lagi banyak. Air yang ditapis ni dipanggil air tulen. Air tulen akan menyingkirkan bahan toksik berbahaya di dalam badan. Ia boleh tingkatkan daya ketahanan badan dan membuatkan kita berasa segar lepas meminumnya. Lagi bagus. Tukarlah opa beli yang ini. Cantik. Lagi. Siap. Tak boleh guna ke? Tak siapa ni. Tunggu kejap lagi. Haiz, ya. Yeah? Mari duduk sama. Makan cokodok panas-panas sedap. Baik, opa. Sekarang senanglah kita. Kalau nak minum air sejuk ke, air panas ke, tekan je. Yang penting airnya dah bersih dan selamat diminum. Lepas ni, Rose tak payah masak air panas guna cerik dah. Boleh simpan je lah cerik ni, opah.
Eh, jangan. Biar cerek tu di situ. Opa nak juga masak air guna cerek. Tapi penapis air ni kan ada air panas? Iya, tapi manalah tahu bila-bila dia tak berfungsi. Opa masih ada cerek nak masak air panas. Ha, bolehlah guna sekarang. Eps. Biar akak guna dulu. Alah, macam mana Rus nak buat teh ni? Secanggih-canggihnya teknologi, cara orang dulu-dulu juga yang boleh diharap. Penapis air yang canggih ni tak boleh guna bila tak ada elektrik. Opa nak beli penapis air yang tak guna elektrik. Sudahlah, mana ada duit. Beli satu tu pun dah mahal. Maaf, Opa. Bros, apa bau tu? Cik kodok. Terhangit pula, Opa. Buka pintu tingkap semua. Biar bau hangit keluar. Tercemar udara. Dah tahu dah. Tahu apa? Lepas ni, abang nak jual penapis udara. Ini penapis air. Ia sangat penting bagi memastikan kita mendapat air bersih. Kuningnya air. Sebab itulah abang nak pasang penapis ni. Supaya air yang keluar nanti bersih, jernih. Siap. Tengok eh. Betul lah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Buat apa tu? Kak, tengok penapis air ni. Air kuning boleh jadi jernih. Betul? Belilah satu. Letak kat rumah. Akak memang tengah cari penapis air nak pasang kat rumah. Tapi, kita kena yakinkan Opah dulu. Jangan risau. Jangan gundah-gulana. Bagi jenis ke Opah. Kalau Opah nak penerangan lebih, panggil je abang. Penapis ni bagus. Air warna kuning tukar jadi air bersih. Air selamat digunakan. Betul? Jadi nak Opah buat apa? Nak Opah beli. Macam tak perlu je. Air kat rumah kita kan bersih. Perlu, Opah. Kita tak nampak benda-benda halus macam pasir, pencemaran karat dan benda asing lain dalam air. Kalau ada penapis air, semua ni akan ditapis sebab penapis air ni membantu menyediakan sumber air yang lebih sihat dan selamat untuk kita dan kediaman kita. Cucu-cucu Opa sihat dan selamat. Opa pun gembira. Betul? Ya, Opa. Jangan tunggu lagi. Dapatkan sekarang. Berbaloi-baloi. Nah, korang tertinggal lah skrim ni.
Alah. Terima kasih Abang Is. Penapis air ni mudah pasang, mudah ganti, mudah cuci. Semuanya mudahlah. Senang sangat. Kita orang pun boleh pasang. Kalau malas, Abang Is boleh pasangkan. Boleh. Untuk opah semua boleh. Kalau setuju, sekarang juga saya pasang. Macam mana? Macam mana cuba siap? Saya rasa sangat susah. Ya, saya pun rasa susah. Saya tak faham ini semua. Macam mana ni? Ini salah. Ini salah. Ini pun salah. Satu ni je betul. Nasib baik ada satu betul. Aku main lekat je. Salah tak apa. Buat semula. Bagi cikgu kertas kamu. Bagus. Semuanya betul. Murid-murid, tengok. Ini yang betul. Ada palang pintu, selak, tangga batu, beranda, bumbung, tingkap panjang dan tiang rumah. Wah, pintar Upin. Iyalah, mudah buat kamu. Mestinya mudah. Sebab rumah ni sama macam rumah opah kita orang. Yalo, sama. Maknanya rumah opah Upin dan Ipin adalah rumah tradisional. Sama dengan rumah tradisional yang kita belajar pada hari ini. Bukan senang nak jumpa rumah tradisional sekarang ni. Kat kampung ni banyak rumah batu je. Dah tak ada rumah kayu macam tu. Ada. Rumahku? Rumah kau tu rumah kampung dibuat daripada kayu. Betul-betul. Bukan rumah tradisional. Cikgu, rumah saya rumah batu. Pintu pun guna kunci automatik. Palang pintu selak pintu ni memang tak tahu. Kalau begitu, rumah Ihsan adalah rumah moden. Rumah yang kebanyakan orang duduk sekarang ni. Mana lagi bagus, cikgu? Rumah moden atau rumah tradisional? Dua-dua pun bagus. Yang penting kita ada rumah untuk berteduh. Baiklah murid-murid, untuk kelas seni esok, cikgu nak kamu bawa binaan model rumah dari apa-apa bahan yang sesuai. Binaan paling kreatif akan dapat hadiah. Tapi banyak susah mau buat cikgu. Belum buat lagi dah cakap susah. Apalah kau janji? Cubalah dulu. Betul-betul? Betul? Huish, banyaknya korang beli aiskrim. Boleh ke habis makan tu? Boleh je. Lepas tu, batang aiskrim ni nak guna untuk buat model rumah. 2-3 susu lemak berkrim. Boleh bina rumah sambil makan aiskrim. Fabulous, fabulous. Yelah, bagus tu. Tepi-tepi.
Bagilah kita orang sikit. Eh, mana boleh? Ini pun tak cukup. Mintalah Kak Mail dan Jaji. Jom balik. Aduh, dua je. Mana cukup nak main? Main je tahu. Kali ni bukan main je, tapi untuk siapkan kerja sekolah. Betul. Ya, kena buat apa? Nak ke tolong? Bolehlah. Tak payah. Kita orang boleh buat sendiri. Wah. Orang nak tolong. Belagak pula. Cepatlah. Tolong, tak nak. Itu tadi. Ini sekarang. Betul. Kalau akak tolong, kita orang akan... Bersihkan halaman ni. Boleh? Haha, bagus. Sapu laman ni sampai bersih. Sambil tu cerita, apa kerja sekolah korang tu yang nak ditolong sangat? Tu je. Yalah, batang aiskrim yang paling sesuai nak buat binaan rumah kita orang tu. Ya tak ada. Jadi macam mana? Esok cikgu nak tengok. Tolonglah kak, kita orang dah tak tahu nak buat macam mana. Gunalah benda lain. Kena kreatiflah sikit. Guna apa? Ha, jom. Guna ni boleh ke? Pendek dan kecil je. Boleh. Kayu juga. Lagi nampak kreatif. Betul juga. Lain daripada kawan-kawan. Aku buat sekejap je. Dua tiga ramah-ramah. Kasih tengoklah. Tak boleh. Kenapa mau rahsia? Cepat buka. Saya mau tengok. Wih, cikgu datang. Cikgu. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Ha, murid-murid, letak model rumah masing-masing atas meja. Sekarang. Okey. Baik, cikgu. Bagus. Wah, Ihsan. Tingginya rumah ni. Bertingkat-tingkat. Ya, cikgu. Inilah kondominium saya. Kita orang selalu bercuti kat sini. Oh, kiranya rumah beranginan lah. Kadang-kadang saya ikut juga. Memang berangin, cikgu. Sebab tinggi. Bukan Fizi. Rumah beranginan tu maknanya rumah percutian. Siapa tahu, di bangunan atau rumah yang bertingkat-tingkat macam ni, ada benda yang bawa kita turun naik. Apa namanya? Lift! Pandai!
Upin, Ipin, bukalah kotak tu. Keluarkan model rumah kamu. Cikgu dengan kawan-kawan semua nak tengok. Sebiji rumah opa. Siap warna hijau lagi. Kak Ros tolong warnakan. Wah, sangat cantik. Saya suka, saya suka. Tapi ini guna pencungkil gigi. Yang barulah. Kenapa pilih untuk buat rumah opa? Sebab di rumah inilah kita orang membesar. Kita orang sayang rumah ni. Rumah penuh kebahagiaan. Betul? Bagus. Rumah kita, syurga kita. Ipin pula rumah apa? Cikgu dah tengok. Murid-murid semua sangat kreatif. Jadi, siapa yang menang, cikgu? Saya ke. Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah rumah hijau opa. Milik Upin. Inilah contoh rumah tradisional yang murid-murid belajar semalam. Cikgu, Ipin punya kan sama? Sama, tapi tak serupa. Tengok Upin punya, besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak, lupalah. Tapi Ipin, kita kan sama-sama tinggal di rumah hijau opa. Aku menang, kira kau pun menang. Betul? Isan, cepatlah. Apa? Isan, kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak buat naik kat media sosial. Mesti viral. Tengok tu. Namanya. Siapa je orang tu? Akak, pergilah tanya. Tak nak lah. Malu. Akak, malu. Orang garam macam akak. Mana tahu malu. Apa? Korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau opa. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Iya ke? Tak tahu pun. Ya, banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Dah viral. Ini model rumah opa yang kita buat hari tu kak? Isan yang buat naik ke media sosial. Nak buat liputan tu hari ni ke? Ya, kalau boleh. Beritanya akan disiarkan di TV. Di Berita Perdana. Malam ni. Nanti kita keluar TV lah. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya, kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opa? Boleh. Tepilah, dia tengok aku.
Kak. Hari ini, kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau opah yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau opah yang mesra dipanggil opah. Oh, sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau opah ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Bibi, api. Boleh. Istimewanya, rumah opah adalah sebuah rumah tradisional yang satu-satunya di kampung Durian Runtuh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna. Coklat, warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, opah warnakan rumah opah hijau. Bila orang tanya, mana rumah opah? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Senang kan? Oh, bijak, bijak. Terima kasih, opah. Sekian dari saya melaporkan. Dan... Wah, berani opah bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala.